ditanya malaikat, mar rabbuka, siapa Tuhanmu dalam kubur? Kata orang Jawa, alamas wong dewe tak penopo. Dicambuk malaikat, habis remak temu badannya. Yang meninggal orang Medan, orang Medan ini kalau bercakap agak keras sedikit. Ada orang Medan di sini. Cuma orang Medan kalau malaikat nanya dengan orang Jawa agak beda. Kalau malaikat nanya orang Jawa agak lembut, sesuai dengan sukunya. Marok buka, alamas wong dewe tak penopo. Kalau orang Medan agak keras sedikit, marok buka. Siapa Tuhanmu? Kata orang Medan, apa pula kalian tanya? Di mana Tuhan, apalagi kepala kau? Tapi malaikat tak takut. Yang enak meninggal orang Padang, Pak. Ada orang Padang di sini? Orang Padang ini, Pak, limo pertanyaan dalam kubur bisa dijawab sama siko yang salah. Ditanya malaikat, marok buka, siapa Tuhanmu? Kata orang Padang, Allahu Rabbi. Kata malaikat, rancak ke mana? Ditanya malaikat, ma aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Kata orang Padang, Ka'bah kiblati, mantap memang orang Padang. Ma imamu ka, apa imamu? Al-Qur'an imam. Nah cuma pertanyaan terakhir yuk salah jawab. Ditanya malaikat, marman nabiyuka, siapa nabimu? Orang Padang salah jawab. Orang biasanya Muhammad, dia Muhammad. Ini orang Padang nih pas suka melok-melok kan baso. Betul bu? Orang bundokan itu dia bundokan doang. Orang tersandung dia tersandung. Makanya orang Padang itu kalau jadi imam sering salah baca ayat. Orang langganu yuk langganu mi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup ya. Cukup ya. Insyaallah lain waktu kita bisa berjumpa lagi karena ada acara lagi. Insyaallah hari ini sebelum saya akhiri, ibu bapak, sebelum saya akhiri,